Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi meminta masyarakat tak perlu khawatir terjadi kelangkaan gas LPG jelang Idul Fitri. Karena stok LPG subsidi 3 kg dan non-subsidi 12 kg saat lebaran di Kabupaten Muaro Jambi dipastikan aman. Pemkab telah meminta tambahan pasokan LPG sebesar 5-10% dari kuota di hari-hari normal. Menurut Kabak Ekbang Setda Muaro Jambi Kuswaini, dari hasil rapat dengan Hiswana Migas, Pertamina akan memenuhi tambahan pasokan gas LPG sebesar 10% untuk Kabupaten Muaro Jambi. Ia memprediksi permintaan gas LPG terutama ukuran 3 kg akan terjadi pada 2 hari sebelum dan 5 hari setelah Idul Fitri. Jadi untuk lebaran ini mereka menaikkan pagu kita 5-10% di 4 distributor. Mereka menjamin itu kesediaan itu LPG akan dijamin tercukup. Untuk menghindari terjadinya kecurangan yang dilakukan pangkalan nakal, pemerintah kabupaten dan Hiswana Migas telah bekerja sama dengan membuat kode tersendiri di tiap-tiap tabung gas 3 kg, sehingga dapat mudah dipantau secara langsung saat pendistribusian. Agustri, Jambi TV.